kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang kita sayangi, Nabi yang kita muliakan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih latihan ya? Maju! Maju! Kok gak lompat? Harus bareng! Mundur! 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 Aduh! Mundur mau kesini! Itu kemana ya? Ke sana kanan! 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 Kiri! Kiri! Kanan! Kanan! Aduh, nabrak meja! Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan mengucap puji syukur kepada Allah, acara ini sudah selesai. Lomba Hafidz sudah selesai, begitu pun dengan ngobrol bareng yang dengan tema membumikan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan acara ini menjadi motivasi tambahan untuk kita untuk selalu menanamkan Al-Quran dalam hati kita masing-masing, hati anak-anak kita, di dalam pikiran anak-anak kita, sehingga insya Allah segala tindak tanduk ucapan akan berdasarkan pada Al-Quran dan juga tentu saja sunnah Rasulullah. Semoga acara ini bisa diulang lagi di tahun-tahun ke depan dengan lebih banyak pendukung, dan sehingga syiar kita terhadap mukjizat Al-Quran bisa semakin meluas. Terima kasih, jazakumullahu khair untuk tim IO juga yang sudah mengorganize acara ini sehingga bisa selesai tepat waktu dan lancar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berterima kasih sekali kepada Mutiara Bunda, alhamdulillah pada ajang lomba kali ini yaitu Lomba Hafiz Muda 2019, Afza bisa meraih juara ke-1. Alhamdulillah, amin. Untuk lomba sekarang, alhamdulillah sangat bagus, sangat menarik sekali, dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya sehingga anak-anak yang lain bisa ikut termotivasi untuk ikut dan berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan kita untuk mengikuti acara ini luar biasa sekali, acara Hafiz Muda Indonesia 2019 ini. Semoga acara ini bisa menginspirasi khususnya masyarakat Jawa Barat, bahkan kalau bisa tingkat nasional, bahkan internasional. Kesannya sangat berkesan sekali, acara ini sangat memotivasi sekali anak-anak untuk senantiasa menghafal dan mengajarkan Al-Quran. Dan pesannya, semoga acara ini selalu berlanjut dari tahun ke tahun dan bisa ke depannya bisa lebih meriah lagi dan bisa lebih bermanfaat lagi. Pokoknya acara ini sangat luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surga itu sebanyak jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalaulah di dalam sebuah kitab, Syekh Abdul Aziz menyampaikan beliau adalah ulama Madinah. Salawat salam kita sampaikan kepada Habibana Nabi yang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya sentiasa menyampaikan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,